Benarkah batas sembahyang bila sentuh oleh anak laki-laki yang belum bersunat? Tidak benar. Yang tidak bersunat, yang batal begini. Budak tu ada najis, sama ada dalam kemaluan dia atau dalam pempuh dia, dia pegang kita dan dia gatung. Ha, kalau setakat pegang, tidak batal. Faham lagi? Setakat pegang, tidak batal. Dia pegang peha ayah tengah mayang, dia akat kaki dia. Kita dikira menanggung, budak yang menanggung najis. Batal kita. Dia pegang saja, tidak batal. Nah, bahkan kalau duduk, kita alih boleh. Faham? Kita tengah tayak, anak kita dalam dalam pemper dia ada natahi. Tapi bila duduk, tak tubik luar pasal kita beli hak mahal sikit. Faham tak lagi? Haa, pemper hak mahal, bukan hak lelong-lelong. Jadi dia mari duduk atas kita, kita tahu dah ada tahi, kita pun alih suruh duduk bawah semula. Faham tak lagi? Hukumnya dah atas lagi semayang kita. Faham tak? Kita tengah sahiyat. Anak kita biasa mari duduk tadi berita tengah sahiyat. Sebab apa yang mari kita tengah semayang ni mari duduk? Pasal mu lepas semayang dah cara dah kerja, sibuk. Faham lagi? Dia tahu dah ayat masa ni dia boleh kacau pun. Faham lagi? Ibu mari duduk. Nah, kita pun alih segera. Alih bergaluh ada budak-budak. Ada ayah bodoh, anak mari duduk, kepok pada ayah. Pada anak. Anak dia mari duduk. Kaki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik, majak. Kepok atas kepala. Tu ayah beruk aku panggil. Ayah beruk, dah reti bahasa. Anak mu kan tu. Mu sibuk dah, dia tahu dah masa semayang. Dia tak boleh kacau mu. Faham tak lagi? Jangan marah budak-budak kan. Tahu tak? Biar dia duduk lah. Melainkan bini kita mari duduk tariba. Baru kita siku tak belakang. Soalan seterusnya.